Assalamualaikum. Okey, hari ni nampak. Sipu akan makan KFC. Nyam nyam nyam. Baru tadi sipu nak air gas kan. Sipu dapat air gas kan. Ingat air gas hitam mana kok kan. Hari ni dapat Pepsi ya. Peski melimpah ni. Sabar-sabar. Kalau hidup. Kalau kita sabar, peski kan melimpah. Itu rumah ni ada 3 biji. Sebenarnya ada 4. Adik lelaki tak duduk sini. Dia pakai wax wire. Dia ni dia pakai Viva. Jadi 5 kereta lah sebenarnya. Sebelum ni dia duduk sini. Tapi dah pindah apartment. Ni abang sama ibu ada. Ada 2 kereta sendiri. Satu kereta kereta bos lah dulu kan, masa dia kerja. Jadi ada 3. 3 campur 5, 8. Tapi tinggal 7. Dan dulu yang ni ada yang bisnes ni ada banyak kereta, tapi sebab bisnes asyik turun-turun kan, mungkin tak payah kontrol bisnes. Jadi terpaksa lah. Tak ada kereta tinggal satu je. Ini pun hasil, macam hasil jualan rumah. Jadi bisnes tak berhasil sebab tak ikut mental fizik yang betul lah. Tak ada planning, tak ada nak. Kita kena nak ya. Jangan bergantung pada kerajaan. Kalau kita minta bantuan kerajaan, kita akan jatuh. Kerajaan perlu bantu orang yang miskin sepatutnya. Eh, anda ada bisnes. Anda bukan miskin. Tiga minit bang. Video ni saya buat 10 minit juga. Awak belanja. Memang sedap awak belanja. Tengah nak belanja. Okay, siapa suka ni? Kau slow. Tahu lah. Dia tahu Sipu suka kostum. Sipu tak pernah beritahu pun. Sipu tak berapa suka kentang sebab muak kan. Hmm.
Alhamdulillah. Kenikmat. Makan sebelah tangan. Sebelah tangan nak kena pegang pun. Okay, lagi sikit dia. Okay, mak awalnya sipu dah nak habis makan makanan yang mak awal bagi. Terima kasih Allah, terima kasih Mak Wal. Okay, korang lagi. Oh, ais krim nak kering dah. Rezeki melimpah ni. Kita nak pakai straw ke? Tak boleh buka ya, sebab kita nak pakai sebelah tangan. Jadi kita pakai. Pakai sudu besar. Dah cair dah. Kita minum jus. Ni teh ais. Tak elok campur dengan coke eh. Dengan Pepsi jadi simpan ni. Kita makan kuih ni. Dia ada kuih donat. Alamak. Donat apa ni? Nombor 9, nombor 6 kejayaan. Donat Q Queen Aham. Maknanya simbol Mak Wosif. Walaupun dia kawal Mak Wosif kan. Kalau minum ais memang cukup batuk. Sebab video ni takut tak cukup, suka makan dulu. Macam bihun-bihun. Bihun donat bihun. Okay, sebelah kenyang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja video ni buat masa ni. Jadi sekejap kan. Jadi buat masa ni kita nak bincang pasal bab ilmu rezeki. Nampak tak energi yang sipu tarik dengan kek kelasan daripada pagi? Tak nak terima makanan orang yang menghina kita kerana kita kononnya kita jimat duit atau kedekut atau tak ada duit. Dia melarang kita makan makanan dan kita pun tidak makan makanan mereka sampai ke hari ini.
Jadi Allah akan beri rezeki kita daripada sumber yang lain. Sumber kita sendiri. Sumber keikhlasan kita. Hari ini ada dua hamba Allah beri saya rezeki. Ya. Jadi dengan dua tangan yang berbeza tadi beri saya rezeki daripada dua arah yang bertentangan atau bersamaan. Jadi rezeki anda sebenarnya macam itulah. Jika anda yakin zaman COVID ni anda boleh dapat rezeki yang melimpah ruah, maka anda dapat. Sebab saya kenyang hari ni, walaupun hari ni saya tidak bekerja pun. Ya, saya dah lama tidak bekerja. Sejak umur 30 sampai 43 ni. Selang-selang-selang. Duit EP aku ada RM20,000 lebih. Dah gunakan, dah pakai RM15,000. Balance RM2,000. Jadi di zaman COVID yang dapat pakai. Saya kata dengan Allah, tak mungkin saya dapat sebelum umur saya 50. Iaitu semasa saya 40, tak mungkin saya dapat duit EP. Jadi saya tak suka simpan duit. Lama-lama dapat. Allah betul cabar saya, nampak tak? Kalau kau cabar Allah, Allah cabar kamu. Kau rasa kau hebat daripada Allah, Allah akan cabar korang semua. Itu pasal COVID ni datang sebab korang cabar Allah. Korang kata itulah Allah tak tipakan bala bencana lah buat maksiat berzina semua kan. Jadi Allah tipakan bencana ni kepada orang tertentu saja. Saya tak kena eh. Saya ada sikit ada tak putus-putus ya. Saya ada kereta, saya ada rumah saya, saya ada makanan, saya ada pekerjaan, saya ada business online, saya ada semua. Tak berhenti setakat ni. Hari-hari tak berhenti. Korang blok macam mana pun, Roblox ke blok ke apa ke, tutup kedai semua, saya tak berhenti bisnes. Korang nak buat macam mana, saya tentera Allah. Jadi bila saya tentera Allah, Allah tolong dia. Allah akan tolong hamba-hamba dia, tentera-tentera dia. Jadi kalau satu orang kena tutup rezeki ke, kena korang tutup rezeki saya ke, Allah akan hantar tentera daripada langit berjuta-juta untuk hapuskan korang semua yang hapuskan rezeki saya. Jadi kalau 100,000 trillion AM Melayu tu yang bankrupt tu, kalau diorang bankrupt, minta Allah. Kalau diorang minta Allah, memang Allah akan hantar tentera hapuskan halangan yang menyebabkan diorang bankrupt tu. Termasuklah orang-orang yang tertentu yang merancang sampai mereka bankrupt. Jadi anda nak ke kena dengan tentera-tentera Allah, tentera-tentera langit. Jadi lebih baik anda semua bertaubat kepada Allah. Gunakan hadis-hadis Nabi sebelum gunakan kepala otak korang yang tidak berguna tu. Korang punya kepala otak bukannya bagus sangat pun. Gunakan hadis Nabi dan Al-Quran. Betul apa guna korang semayang baik, korang tak semayang sembah topekong je. Betul. Orang yang sembah topekong tu pun sembah raja-raja Melayu dan sembah Allah sebenarnya. Tapi kita tak nampak dia letak patung Allah ke, patung Melayu. Oh, sembah. Tadi korang ada ke sembah Allah? Tak ada kan? Jadi balik kepada, kita kena balik kepada Allah balik semula. Saya memang sound tepek. Tapi hati saya ikhlas. Korang ambil benda yang positif saja. Sebab bahasa saya memang negatif. Bahasa saya kasar sikit. Kata emperor memang kasar lah. Aku perlu dia apa? Kalau korang jenis blok-blok rezeki orang 100,000, Melayu dah bankrupt eh. China India apa sama eh. Jutawan-jutawan tau. Businessman ni kita bagi jutawan lah. Dia orang dah penat bina pinjam duit korang. Pinjam duit marah semua. Dia tekut. Lepas tu dia dah bankrupt. Dia orang bayar lagi. Bankrupt sikit tau. Tak layak pun naik kapal terbang nanti. Lebih baik dia orang tak payah wasin. 100,000 dah tak layak wasin sebab tak boleh pergi luar negeri bankrupt. Apa guna dia orang wasin nanti? Sama je dia orang tetap duduk dalam rumah, tak boleh bekerja, tak boleh apa. Tak boleh pergi shopping mall. Tak boleh rentang negeri sebab tak ada duit. Dah jadi miskin, bunuh diri. Jadi korang menyebabkan 100,000 orang bunuh diri ni berdosa besar. Taubatlah elok-elok. Kan Rasulullah dah baca hadis hari zaman kan, pasal corona ni, pasal waksi semua. Rasulullah dah turunkan, Allah dah turunkan daripada zaman Nabi Sulaiman, Daud, Kitab Zabur tu macam mana. Baca sikit really. Jadi lirik apa? Candi Borobudur Buddha tu. Baca. Itu bukan Buddha punya. Buddha tu Islam punya lah. Itu bukan agama Buddha punya. Itu Buddha tu Islam. Faham? Saya dah 2-3 kali dengar bunyi budi jatuh. Jin kan? Nampak saya boleh dengar. Korang boleh dengar ke? Maksudnya bukan fantasi. Budi jatuh tu maksudnya saya boleh berhubungan dengan jin. Dia dengar saya cakap. Kalau saya panggil, dia datang. Saka-saka Nabi Sulaiman.
selama berahli sihir itu memang moyang saya. Jadi saya tak takut apa tu. Mata saya tengok. Ada tak macam kat Candi Borobudur tu? Ada tak? Atau kuyuh ni? Carilah. Rambut macam ni mesti ada punya. Jadi korang, hari zaman ni saya tak takut langsung mati-matilah. And orang nak apa pun kata, kita nyampaikan kebenaran, sifu kebenaran. Korang nak tutup kebenaran. Saya rasa tak perlu tutup kebenaran. Kebenaran akan terbuka. Jadi saya tak takut mati pun. Mati-matilah, dah makan KFC pun ada racun, mati-mati juga. Tapi dengan zikirullah, zikir kepada Allah, zikirullah, selawat kepada Nabi Allah SWT, gandakan semua orang selawat serentak Nabi Allah SWT, Allah ganda kepada Nabi dan manusia. Saya gandakan selawat ni kepada Nabi dan manusia berkali-kali. Saya sekarkan selawat atau Nabi kepada Nabi dan manusia sekarang juga sebanyak 6 bilion kali berulang kali. Sebab saya dah sekarang dia sampai balik saya kan. Saya sekarang lagi sampai 6 bilion kali benda tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, ni berapa banyak saya akan jadi kaya raya. Dengan satu selawat je, saya sedekahkan pada 6 bilion manusia. Jadi sedekah tu balik kepada saya paling kurang 10 sedekah tu datang sampai saya balik. Dan saya balikkan semula kepada mereka yang 6 bilion tadi. Dan pantul balik saya balikkan sampai 6 bilion kali ke arah dia orang. Jadi kaya tak kaya, itu pasal saya rezeki akhir zaman ni semua. Ini paruh. Kalau korang buat yang benda yang sama, insyaAllah korang tak payah kerja lah. Tak payah nak pergi vaksin-vaksin lah. Sebab korang dah ada kekayaan yang cukup kat rumah, duduk rumah aje. Tak apa, tak payah kerja. Tak perlu vaksin sebab korang tak perlu shopping mall dah. Rezeki datang rumah macam saya. Rezeki datang rumah, datang kat tangan saya, masuk dalam kereta saya. Rezeki saya masuk kat dalam kereta saya, mulut saya, tangan saya, bilik saya, rumah saya. Dia tak pergi salah rumah, dia tak pergi rumah orang lain. Ismin, kau yakin dengan Allah, tentera langit menunggu, menanti, menjaga. Kau berani? Korang takut dengan Allah punya. Tak takut. Sifu sahabat baik dengan Allah dan Rasulullah dan Nabi-Nabi dan 124,000 Nabi-Nabi dan 313 Rasul-Rasul dan 313 penjaga Imam Mahdi dan Imam Mahdi. Dan lagi ramai tentu Imam Mahdi yang 100,000 hingga 300,000. Tak terakhir zaman. Tak apa takut. Jadi sebenarnya Sifu nak sebut pasal bisnes. Korang semua jangan takutlah berbisnes. Minta ke Allah. Maksiat tu kalau boleh kita elak. Bila dah buat maksiat tu, taubat cepat. Semayang balik, taubat balik, solat sunat taubat tu ada. Malam buatlah solat-solat sunat supaya dapat Lailatul Qadar. Setiap malam ada sebenarnya Lailatul Qadar ni, tak semestinya pada malam Lailatul Qadar yang Ramadan. Dia ada setiap malam Allah turun ke langit yang paling rendah ni, ke sini. Sampai ke bumi ni Allah turun minta dapat pada waktu sahur. Maknanya hari-hari ada sahur. Kalau mata dia dah terbalik pun, tetap Allah perkenalkan doa. Allah kata tak terima taubat je, tapi doa kamu tu dia dapat. Kamu dapat, minta je nak kaya, nak kaya, nak kaya. Bila kaya, kamu senang. Kamu senang beribadah, kamu senang nak arrange manusia, kamu senang nak orang ikut cakap kamu, manusia ikut cakap kamu. Tak takut, apa, takut dengan, takutlah dengan kamu kan. Macam saya emperor, manusia takut dengan saya. Kan aku nak diorang takut dengan aku. Berani, lawan lah. Ismin, setakat ni memanglah ramai kolek-kolek-kolek-kolek. Tapi, semua takut dengan saya. Sibu hantar Jin Sulaiman, kau bawa kau tahu. Sibu pernah sembahyang dengan Jin Sulaiman berlambak-lambak kat keting tu. Sibu panggil cinta, 1,000 saka datang sini. So, dia datang. Habiskanlah adik punya sihir. Dia hantar bomoh itu, bomoh islami. Tapi sihir lah kan, sebab pergi, kau pergi tembak aku, buat apa kan sihir? Mengiringi aku sampai sekarang ni kan, kalau orang nak serang ke nak apa. Tapi saya cakap ni macam, macam tak masuk akal kan. Nah, itulah. Jadi orang ingat saya buat lawak je. Dia nak dapat audience ni kan. Ya. Like apa, view 1-2 je kan. YouTube bosan betul lah kalau aku masuk lagi satu tu. Ha, 500 hari. Sini tak ramai peminat kot. Tetapi dalam bisnes buat saja, macam dalam agama pun buat saja, dan dalam apa-apa saja buat saja. Jangan takut pada apa-apa pun.
kecuali hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat pada Nabi Muhammad. Taat pada Nabi-Nabi Muhammad. Apa Nabi-Nabi dan Nabi Muhammad? Sebab nanti akhir zaman Nabi Israel turun ke bumi, jadi kena taat pada dia. 40 tahun atau 40 hari atau 400 tahun atau 4000 tahun, kita tak tahu. Allah Alam dia simbol dia 4. Jadi wah, dah 20 minit dah ni. Ni lama si buat. Jadi kita pause kejap. Okey, sama balik. Jadi kita kena taat tu. Korang rasa susah nak taat tu, buat dia punya solat-solat tu. Jadi kalau korang susah nak taat, buat sunat-sunat. Solat sunat, semayang sunat, puasa sunat, puasa Sulaiman, puasa Daud, zikir, zikir Sulaiman, zikir Daud. Buat sikit-sikit. Nabi-Nabi dulu pun buat sikit-sikit dia. Zikir Daud bersama gunung. And kau zikir bersama gunung, bersama burung, bersama kucing, macam sibuk buat selalu. InsyaAllah hidup kamu tak darang kan. Orang tak nampak pun kamu kat mana. Musuh-musuh tak nampak pun. Itu yang view tak ada. Tapi sipu ada mahu, sipu ada kereta, sipu ada pekerjaan, sipu ada bisnes online, sipu ada pendapatan, sipu ada duit EPR lagi masuk. Dulu ada duit ASP lagi. Lepas tu ada lagi duit motor sampai 3, kereta sampai 3. Yang ni ke 6 tau. Maksudnya 3 motor Honda, Chris dengan last kali yang tak ada brand tu kan, made in Taiwan. Kereta pun sama. Mak bagi kereta Wira dulu. Saya dapat kereta kancil dulu ya, guna nama mak. Kereta bank. Lepas tu kereta Wira. Lepas tu mak ambil balik. Sebab adik jatuh miskin, dia ambil balik. Lepas tu saya cakap dengan abang, mengadu. Abang bagi sebuah kereta lagi. Abang sulung yang bukan abang yang lain. Abang yang paling bagus sekali, abang sulung. Dia tak campur grup keluarga sini. Jadi dia anugerahkan saya sebuah hadiah kereta Viva. Hadiah maknanya saya punya lah. Maksudnya dia suruh dia ada dua nama. Supaya saya tak sedekah kan. Kalau saya, nama saya, saya dah sedekah kan. Jadi dua nama maksudnya saya dengan mak saya. Maksudnya resi mak saya terikat dengan saya. Saya pun terikat dengan. Jadi saya jaga mak saya sejak kecil tau. Jarang-jarang je saya tinggalkan dia. Seminggu pergi kolej, saya balik setiap minggu. Haji saya temankan dia. Saya dah haji jadi Al-Hajj ya. Sebab saya keturunan Sultan, Raja masih lagi berdaulat. Saya guna Al-Hajj. Orang yang dah Al-Hajj ni takkan bankrupt ya, sampai bila-bila. Takkan tidur bawah jabatan lah kecuali dia nak ya. Jadi sibuk siasa lah. Pergi rumah kawan, dapat tidur rumah kawan, tidur sana, tidur sini. Jadi tak ada halangan. Jadi dalam bisnes, buat saja. Tak payah takut rezeki tak ada. Macam sipu, sipu tak takut. Sipu tak takut pada rezeki tak ada. Buktinya hari ni macam-macam makanan daripada pagi tadi, dengan kuihnya, dengan apanya. Dah macam banyak awet boleh belanja. Aku syukur pada Allah Ta'ala. Tak kisahlah awet tu sendiri rasa dia. Dia bukan awet aku ke dia awet aku. Itu pula pada dia nak rasa. Aku pula dia apa aku nak rasa. Itu ialah awet. Kadang-kadang kita berkawan ni dalam hati dia rasa dia nak kita, tak dapatkan kita sebagai kasih. Itu kita tak tahu rasa. Macam saya pun tak tahu siapa jodoh saya. Jadi kau rasa-rasa itu jodoh kau, itulah jodoh kau. Kau boleh rasa sebenarnya. Kau dah rasa bertaubat, korang dah tak nak rasa dunia ni lebih-lebih, korang dah tak nak buat maksiat. Itu tanda-tanda dah dapat jodoh. Korang dah sana. Saya playboy tau. Saya cakap tu saya playboy. Tapi satu persatu, saya tak ada sekali banyak. Kalau ada sekali banyak pun nasib lah. Tapi saya satu persatu sebab saya tak cinta banyak-banyak. Saya cinta satu orang dan satu. Jadi this is my, aku kata the final love. The, bukan final lah dia. The, aku kata hantar banyak-banyak dulu. Ini punya paling hebat dan paling terbesar cintanya pada aku. Aku dapat rasa macam dia tak sebut tapi dapat rasa tu.